Saur sama siapa? Saur sama siapa, Ji? Hey guys, welcome back to our channel, Boy Band Family. Pendek banget lu. Yang gue di video aja. Yang gue video muka gue. Ayo. Cepetan. Dan tidur lagi. Cara susah-susah dibangun. Hari ini kita menunya kayak padang-padangan gitu guys. Ini ada sayur, sayur apa nih namanya? Nih, daun singkong. Terus ini ada kentang sama tempe. Terus ini ada rendang-rendangan. Ya cuma tadi gimana Bi? Bi, tolong jelaskan Bi, ini apa yang unik dari sini? Rendangnya tiga tempat. Oh, tiga tempat. Rendang permata. Oh gitu, ini rendang. Rendang satu bangkok. Ini apa rendang mana ya? Ini kopur. Gulainya. Ini menciptakan banyak rasa. Oh gitu. Emang apa alasannya bisa rendangnya, rendangnya? Beli tiga tempat gitu, Bi? Ya, pengen tau rasanya aja. Oh gitu ya. Nah, itu kita tahu. Tahu nih, oh enaknya yang di sini. Oh gitu. Kita bisa beli lagi. Iya. Oke. Okay. Jadi ini paling enak yang mana? Kemana deh? Kalau enak. Hasil penelitian, kayaknya yang gede bangkong. Oh, yang ini bang ini. Yang ini. Iya. Oke. Okay. Mantap. Mantap, mantap. Halo guys, hari pertama semangat puasanya ya. Nih, ayo rendang mana nih? Rendang rendang ini. Rendang apa? Ini ada betul juga. Ini arah sama Umi lagi nggak pakai kerudung. Eh iya, Aji makan rendang mana Aji? Aji makan rendang mana ini? Aji itu siapa ya? Aji selamat sahur ya. Hari ini kita sahur misa nih sama Aji. Oke, selamat makan. Saur sama siapa? Saur sama siapa, Ji? Saur pakai apa, Ji? Ayam balado. Rendang gak rendang? Pakai rendang, Ji. Pakai rendang segala penjuru. Ini kita pakai rendang dari seluruh dunia nih, Ji. Rendang. Pakai rendang dari segala penjuru, rendangnya. Dari mana aja? Rendang itu bangkong, mata, sama di gopur, Ji. Rendangnya. Si Abi beli rendang kurilingan, Ji. Dia di gopur, di permata, sama di gado bangkong. Apa kira-kira? Orang kerjaan Abinya. Malam-malam kurilingan nyari rendang. Ini, Ji, biar tahu ini rasanya, Ji.
yang paling enak yang mana? Terus yang paling enak kemana? Pemenangnya adalah yang Haji Gofur. Karena harganya lumayan. Dan tadi kata Abi yang gado bangkong. Kan enggak gado bangkong. Ini betul enggak? Ambang Haji Gofur atau? Haji Gofur. Tadi nanya yang paling enak apa gado bangkong gitu. Oh iya iya. Salah ya. Apa kepala manusia? Kebiasaan itu lah maksudnya. Ji muncul dikit Ji. Coba Ji tangan gua pegang lagi. Tangannya aja di tangan. Melambaikan tangan. Melambaikan tangan Ji. Gila tangannya ganteng banget. Parah. Berdamage perut tangannya doang. Kalah aja. Kalah aja, Ji. Mau mandi. Ji lubang hidungnya dikit, Ji. Nah. Udah. Kita lanjut makan dulu. Jadi ya. Selamat sahur, Ji. Minum yang banyak, deh. Ah. Minum yang banyak. Iya. Minum susu enggak itu? Minum susu enggak? Minum yang manis-manis biar kuat. Madu, madu. Oke. Oke. Okay. Yaudah. Jadi ya, selamat ya. Sahur dan selamat berpuasa. Salam buat teman-teman semua. Selamat sahur. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mulai kedua mu. Ngejar. Sudah enggak. Jangan ada. Nih kita makan rendang. Rendangnya ini dari Australia. Dari Ukraina. Dari Rusia. Dan ini saat rendang tuh kayak oh bagian sini dari negara mana itu. Dan ini bagian negara mana? Oh nanti kapan-kapan itu ya. Sekarang mah masih penjuruin dulu penjuru kota gitu. Jadi kita makan dulu. Udah. Udah makan pakai seloknya. Enggak, ini kena ketumbar apa gimana? Emang ae. Iya, kena ketumbar. Ini ketumbangnya. Gue videoin enggak jelas banget itu lah tapi juga. Miring, Bi. Tugasnya masing-masing satu surat. Apa, 3 hari. Maksimal 3 hari ya. Kalau sudah hatam. Kurang dari 3 hari lebih bagus. Nah, jadi misalnya udah 3 hari udah beres, dilanjut lagi sama surat yang berikutnya nanti. Iya. Sekarang udah semua. Ya. Aji siap Aji ya. Abi Al-Baqarah, Aiban Al-Imran, Amir Anissa. Aji berarti Al-Maidah. Umi belum. Umi Al-Imran berarti. Umi Al-Ikhlas. Yang punya sebutan-sebutan semua. Oh iya. Berarti ini tugasnya dengerin. Abi Al-Baqarah, Aiban Al-Imran, Ait Anissa, Aji Al-Maidah, Umi Al-An'am, Putri Al-A'raf. Al-A'raf. Nah, nanti kalau si Riri udah gak head. Ya Arab dulu. Sekarang masih harus dibenerin ininya tajwid sama makhluknya ada Al-Falaq di hari pertama bulan Ramadan yang harus dibahas tilawahnya. Oke. Okay. Kita harus mencapai 30 juz khatam Quran. Jadi Al-Iban Al-Imran 3 hari gitu. Ya, maksimal. Oke. Okay. Maksimal 3 hari banyak. Terus, kalau udah beres laporan. Iya kalau udah beres nih Iban udah Al-Baqarah ya apa Al-Baqarahnya udah berarti nanti dikasih lagi surat apa selanjutnya harus dibaca gitu. Oke. Okay. Jadi yang udah berjalan sok diterusin. Umi juga punya khataman sendiri Umi tuh Umi Iban Jus. Umi selain baca surat yang barengan ini Umi juga tetap diudut. Iya. Yeah. Gitu.
Okay. Ya. Tambah ibadah-ibadahnya, ruhanya, terus tahajudnya. Siap. Wajah. Siap, bos. Silakan. Dimulai. Oke. Okay. Kita mulai, guys. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Lirrijali nasibun. Bacanya tuh ini ada ramai-ramai di sana ada ya Islam agama Al-Quran kitab suci Al-Quran menjadi ya Allah cukup aja ya belum ya bacanya tadi kita ini tuh ada abu sudah gimana Allah 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 itu ya. Jadi ceritanya aku ke rumah namanya si aku mau ambil baju dan lain-lain. Sekarang udah jam segini, hujan. Hujan gede di luar. Aku nggak bisa balik lagi deh ke permata. Semoga hujannya cepat beres ya. Biar bisa bukbar aku. Round and round, round and round, the wheels on the bus go. Oh, the wheels do the sound. The wheels on the bus go. Round and round, round and round, round and round, the wheels on the bus. Round and round. Puasa guys, aku terjebak di sini, nggak bisa bukber. Main aja sama capil nih. On the best go round and round. Round and round, round and round, the wheels on the best go round and round. Oh, to the sky. Yeay, pintar. Oh,